baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pada siang hari ini adalah amalan yang sia-sia. No. -sia. Pada usaha dipersilah. mm رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الحمد لله Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita bisa kajian bersama yang dibersamai oleh Majelis Taklim Kolbun Salim. Dan insyaallah materi yang akan diangkat adalah amalan yang sia-sia. Sebagai hamba yang beriman yang kita mengakui dan mengimani bahwa nanti akan ada hisap dan kita butuh banyak bekal pada saat kita menuju perjalanan ke akhirat, maka kita tentu sangat menyayangkan. Apabila amal yang sudah kita kerjakan ternyata tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah orang yang beriman, mereka sangat mencintai amalnya dan bentuk kecintaan dia kepada amalnya. Dibuktikan dengan cara dia berusaha menjaga amal itu, jangan sampai amal itu hilang. Jangan sampai amal itu tidak ada hasil ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prinsip itulah yang seharusnya kita jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan hal ini dengan Allah menceritakan salah satu di antara sifat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Di antara sifat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, Allah berfirman di surat Al-Mukminun ayat 57 sampai 60 sampai 61. Silakan bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf bisa dibuka surat Al-Mukminun mulai ayat 57. Innal ladzina hum min khasyyati rabbihim musyfiqun. di antara sifat orang-orang yang baik adalah orang yang dia memiliki rasa takut terhadap Robnya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rob mereka, beriman terhadap, ayat-ayat Allah. la dan orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Lalu di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya yang Masya Allah. menunjukkan betapa sayangnya orang ini terhadap amal yang telah dia kerjakan. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Dan orang-orang yang memberikan apapun yang dia berikan. Orang-orang yang memberikan apapun yang dia berikan. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ Sementara hati mereka dalam kondisi takut. Annahum ila rabbihim raji'un dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Rob mereka untuk menjalani hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka Merekalah orang yang bersegera dalam melakukan amal soleh dan mereka adalah orang yang pemenang. Orang yang mendahulu yang pemenang ketika mereka beramal dan bersaing dengan orang lain. Masya Allah. Mohon izin Ustadz, mohon izin, suaranya sangat kecil sekali, semua audiens dan jamaah saya pun begitu, malah di Youtube hampir-hampir tidak terdengar, mohon izin apakah bisa di Baik. setting ulang dulu sebentar sedang diperbaiki oleh kru Bismillah cek sound masih kecil sekali cek cek Bismillah Cek sound, bismillah Cek, 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 bismillah, eh? masih kecil, coba uh, sudah bagus. Sudah bagus, zoomnya belum bisa masuk Taip, uh, su sudah sangat jelas ya Coba uh, komentar yang lain, ba karena baru satu orang Suaranya sudah jelas, baru satu orang tuh. dari yang lain dari yang dijelas, baik, baik, cukup ya. Nah, taib, kita kembali lanjutkan. Saya ulang ya, salah satu di antara sifat hamba Allah yang beriman adalah dia sangat menyayangi amalnya, dan bentuk sayang dia kepada amalnya dibuktikan dengan berusaha untuk menjaga jangan sampai amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amal itu tidak menghasilkan apapun yang bernilai saat dia menghadap Allah di yaumil akhir Di antara contohnya Allah ajarkan dalam Al-Qur'an tepatnya di surat al muminun mulai dari ayat 57 Allah menyebutkan sifatnya yaitu orang yang punya rasa takut kepada Allah Dia tidak menyekutukan Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah. Lalu di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yu'tuna ma atau walladzina yu'tuna ma wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Dan orang-orang yang yu'tuna ma dia memberikan ma atau apapun yang dia berikan. yang dimaksud memberikan apapun yang dia berikan adalah dia beramal. Dia melakukan amal. Wa qulubuhum wajilatun, sementara hati mereka diiringi dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim bahwa mereka nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan mereka melakukan amal wahum minhum sementara mereka memiliki rasa takut amal itu tidak diterima disebabkan karena mereka khawatir mereka mengurangi persyaratan-persyaratan atau mereka tidak sempurna dalam melaksanakan amal. Sehingga saat dia melakukan amalan, dia takut jangan-jangan amal itu banyak kekurangan. Akhirnya dia khawatir amal itu jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ayat ini Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wal ladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Orang yang beramal sementara hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Huwal ladzi yasriqu wa yasni wa yashrabul khamra wa huwa 'azza wa Jal. Orang yang beramal lalu diiringi dengan rasa takut. Apakah maksudnya adalah orang yang beramal sementara dia maling, dia mencuri, dia berzina, dia minum homer, dan dia takut kepada Allah. Apakah itu yang dilakukan? Qala jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bint Siddiq." Maksudnya bukan demikian wahai bintu Abi Bakar, bintu Siddiq. Walakinahu allazi yusolli wa yasumu wa yatasaddaqa. Namun dia adalah orang yang salat, dia berpuasa, dia bersedekah wahwa yakhafullah azza wa jalla. Sementara dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain wahum yakhafuna alla yuqbala minhum dan mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Ada sebagian orang yang ketika dia beramal namun diiringi rasa takut kepada Allah karena dia dia yakin dalam beramal itu banyak kekurangan. Dalam beramal penuh dengan keterbatasan. Dan itu terbit dari perasaan bahwa dia adalah seorang hamba yang naif, yang lemah. Dan ketika orang merasa lemah semacam ini, dia merasa bahasanya dirinya adalah orang yang masih banyak kekurangan, maka dia akan berusaha untuk menuju kesempurnaan. Dia akan berusaha untuk menyempurnakan sebaksimal mungkin. Ya. Makanya kita bisa lihat ya, orang yang membuat sebuah karya, dan dia merasa karyanya itu kurang sempurna, maka dia akan berusaha untuk menyempurnakan sang karya itu. Dia akan berusaha untuk menyempurnakan karyanya. Demikian pula ketika orang beramal dan diiringi dengan rasa takut kepada Allah, jangan-jangan amalnya penuh dengan kekurangan. Dia akan berusaha untuk menyempurnakan amal itu. Taib, kaum muslimin yang kami hormati, orang yang punya karakter semacam ini, maka mereka akan menjaga, jangan sampai amalnya hilang dan dia akan berusaha untuk mengiringi dalam beramal sifat takwa kepada Allah. Karena hanya bertakwa itulah yang menyebabkan amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat, ayat 27 ayat 27, minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Sehingga seorang hamba ketika beramal, dan dia tidak mengiringi amalnya dengan takwa, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Baik, karena itu orang di masa silam mereka berusaha untuk menjaga agar amalnya selalu diiringi dengan takwa. Dan kata kunci agar amal seorang hamba diiringi dengan takwa adalah dia menjaga keikhlasan dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha untuk menjaga keikhlasan dan mengiringi amal itu agar sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an Amalnya tidak diterima oleh Allah dan disebut oleh Allah sebagai orang yang paling rugi. Di surat Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum apakah aku sudah sampaikan kepada kalian? Bil akhsarina a'mala dengan orang yang paling rugi amalnya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a mereka adalah orang yang amalnya sesat, amalnya menyimpang. Fil hayatid dunya ketika di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a sementara dia menyangka kalau dia sudah berbuat yang terbaik. Tayib karena itulah para ulama di masa silam mereka selalu ketakutan amalnya tidak diterima oleh Allah karena masalah keikhlasan yang ada pada dirinya dan tidak kesesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Bukhari Dalam sahih Bukhari beliau membuat sebuah judul bab babun khawful mu'min ayyah bita amaluhu wa la yash'ur bab ketakutan seorang mukmin jangan sampai amalnya terhapus sementara dia tidak merasa ketakutan seorang mukmin jangan sampai amalnya terhapus sementara dia tidak merasa lalu beliau membawakan riwayat dari Ibrahim At-Taimi seorang ulama tabi'in Ibrahim at mengatakan Ma ala amali illa an akuna mukadziban Aku selalu membandingkan antara ucapanku dengan amalku Aku selalu membandingkan antara apa yang aku sampaikan Dengan amal yang aku lakukan Dan aku takut aku termasuk pendusta Pinter ngomong sering bicara, memotivasi orang, menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Ibrahim At-Taimi sangat ketakutan dengan itu. Sehingga beliau selalu membandingkan antara ucapan dengan amalnya, kesesuaian antara ucapan dengan amalnya, diiringi dengan rasa takut, jangan-jangan beliau termasuk orang yang pendusta. Lalu Al-Bukhari membawakan keterangan Ibnu Abi Mulaikah Ibn Abi Mulaika mengatakan Adraktu salasin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Aku menjumpai 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abi Mulaika termasuk salah satu ulama tabi'in Menjumpai 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq Semuanya memiliki rasa takut jangan-jangan ada sifat kemunafikan dalam batinnya. Jangan-jangan ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Ma minhum ahadun yakul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan imannya itu sekelas Jibril dan Mikail. Jadi mereka setelah beramal nggak pede. Nggak pede dalam arti jangan-jangan amalnya masih banyak yang kurang, Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka sendiri tidak merasa begitu selesai beramal berarti dia sudah dekat dengan surga karena nggak ada jaminan amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tukah tidak masya Allah itu orang soleh di masa silam yang mereka ketika beramal terhitung sebagai orang yang demikian sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Namun ketika beramal, mereka selalu mengiringi amal itu dengan rasa takut kepada Allah. Mengiringi amal itu jangan jangan, jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal hambanya yang baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Karena itu amal yang tidak baik, yang tidak berkualitas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. dan ukuran kualitas dilihat dari dua sisi tadi sejauh mana tingkat keikhlasan dia dalam beramal dan yang kedua adalah sejauh mana kesesuaian amal dia terhadap panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dulu para sahabat mereka perhatian dengan bagian ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan huno liqabulil amal ashaddahhtimaman minkum bil amal jadilah orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal melebihi perhatian kamu terhadap beramal jadilah orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal melebihi perhatian kamu ketika beramal sehingga jaga diri baik-baik. Karena seusai beramal bisa jadi seorang hamba menghapus amalnya disebabkan karena disebabkan karena dia tidak mengiringinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, Lian an astaqina" Anallah kata li salatan wahidah. ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kalau aku bisa yakin Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu salat saja. Kalau aku bisa yakin Allah menerima dariku satu salat saja, itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Andai kan aku bisa tahu dengan yakin Allah hanya menerima satu solat dariku saja. Itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Subhanallah, padahal Abu Dhar terkenal sebagai sahabat yang rajin dalam beribadah dan beliau termasuk sahabat yang zuhud dalam urusan dunia. Dan beliau punya pernyataan semacam ini: kan aku tahu ada satu solat saja." yang yakin itu diterima oleh Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ibn Umar radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, "Lau alim tu, an Allah taqabbala minni sajdatan wahida, atau sadqat dirhamin wahid, lam yakun gaibun ahabba ilayya minal maut. Andai kan aku bisa mengetahui. Andai kan aku bisa mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu sujud saja. Atau sedekah satu dirham saja. Andai kan saya mengetahui Allah telah menerima dariku sedekah satu dirham saja. Lam yakun ghaibun yang itu bukan sesuatu yang gaib artinya kelihatan ahabba ilayya minal maut lebih aku cintai daripada kematian artinya andaikan ada pemberitahuan wahai fulan sujudmu yang ini diterima beliau berangan-angan mati ketika itu wahai fulan sujudmu yang ini diterima satu sujud saja beliau berangan-angan andaikan beliau mati ketika itu Masya Allah Itu contoh bagaimana Perhatian para ulama di masa silam Agar amalnya tidak sia-sia Agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala udahlah bin Ubaid Termasuk salah satu di antara sahabat Yang mengikuti bayatul ridwan Beliau Radiyul Anhu pernah mengatakan di an'a'lam anallaha taqabbala minni habbatin ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha andai kan saya bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala menerima amal dariku walaupun amal yang beratnya seberat habbah seberat biji gandum seberat satu biji beras ada satu biji beras amalku yang diterima oleh Allah Ta'ala. Itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Masya Allah. Ini perkataan para sahabat. Terkait bagaimana harapan besar mereka. Agar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan andekan ada satu amal walaupun yang paling kecil sekalipun. Diterima oleh Allah. Bagi mereka itu lebih baik daripada dunia seisinya dan bahkan sebagian mereka mengatakan ahabbu ilayya minal maut lebih aku cintai daripada kematian artinya andekan tahu itu saya langsung pilih untuk mati seketika itu karena mereka menyadari begini jika Allah sudah berkenan untuk menerima amalmu berarti status dirimu sah sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah jika Allah berkenan untuk menerima amalmu Berarti status dirimu sah sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Karena Allah Ta'ala berfirman Innama minal Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa Baik Sekarang coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh ulama tabi'in Sofwatul Muta'abidin Salah seorang ulama tabi'in ahli ibadah Yang sampai disebut dengan Sofwatul Muta'abidin Ahli ibadah pilihan Hasan Al-Basri Rahimahullah Beliau pernah mengatakan Nadhaq Wala nadri Kita ini sering ketawa. Kita sering gembira. Kita sering tertawa. Tapi kita enggak tahu. Bisa jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat amal kita. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Aku tidak menerima sepeser pun amalmu. Masya Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan? Di saat orang merasa bahagia, gembira, ketawa-ketawa, tapi ternyata tidak ada satupun amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ketakutan ulama masa silam. Sekelas Hasan Al-Basri rahimahullah sampai beliau khawatir di tengah kita tertawa, ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan amal kita tidak ada yang diterima. Betapa ruginya nasib seorang hamba. Selanjutnya tersebutlah seorang ulama yang saleh yang bernama Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais. Baka fi maradihi bukaan syadidah. Ketika beliau sedang sakit, beliau menangis dengan tangisan yang yang kencang, tangisan yang serius, bukaan syadid. Fakilalahu, lalu ada orang yang bertanya, Mayu apa yang menyebabkan anda menangis? Kala jawab beliau, ayatun fi kitabillah. Inna ma minal muttaqin Naam ayatun wa al al Apa yang menyebabkan Anda menangis? Kata orang ini, satu ayat dalam Al-Quran. Yaitu firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 27. Innama minal muttaqin. Allah hanyalah akan menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Sungguh satu ayat yang bisa mengguncang daratan dan membangunkan al-akabir orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang besar, orang-orang yang punya status sosial. Masya Allah. Sehingga membaca ayat ini sampai membuat beliau teringat ayat ini membuat beliau menangis. Karena beliau berpikir begini, Apakah kamu bisa menjamin amalmu diterima oleh Allah sementara kamu bukan orang yang bertakwa? Padahal Allah hanyalah menerima amal dari hamba yang bertakwa. Innamaya taqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari hamba yang bertakwa. Yunus bin Ubaid radhiyallahu anhu masih membahas masalah ulama tabi'in. Yunus bin Ubaid Yaqul beliau pernah mengatakan Wallahi ma arahu yutaqabbalu minni shay'un Waqad khashitu an akuna min ahli nar Demi Allah aku merasa ma aku merasa tidak ada yang diterima amalku sedikit pun Dan aku khawatir aku akan menjadi penduduk neraka. Ulama sekelas Yunus bin Ubaid yang dikenal sebagai orang yang sangat ahli ibadah, kita coba buka Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid, As-Saqafi, beliau dikenal sebagai seorang ulama ahli ibadah, seorang ahli hadis dan beliau seorang tabi'in fuqaha utabiin meninggal pada tahun 140 Hijriah dan beliau pernah ketemu dengan anaknya Anas bin Malik yaitu Abu Bakar bin Anas bin Malik dan dikenal sebagai seorang ahli ibadah sehingga banyak sekali nasihat-nasihat Yunus bin Ubaid yang dalam masalah zuhud dan ahli ibadah sering dikutip oleh para ulama. Wa qala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah pernah mengatakan Al khawfu 'ala al amal alla yuqbala ashaddu min al amal. Rasa takut amal tidak diterima itu lebih berat daripada beramal itu sendiri Waqala Ata' Rahimahullah Imam Ata' Rahimahullah mengatakan Al-Hadharu Al-Ittika'u Al-Amal al, al, al yakuna Lillah Kewaspadaan yang sebenarnya adalah Rasa takut yang dimiliki oleh seseorang Jangan-jangan amalnya bukan untuk Allah jangan-jangan amalnya bukan untuk Allah tidak ikhlas karena Allah. Wa qala Ibnu Abi Rawad. Kata Ibnu Abi Rawad, adraktu yajtahiduna fil amal. Aku menjumpai para ulama masa silam. Mereka bersungguh-sungguh ketika beramal. Fa idza fa'aluhu waqa'a alaihim ayyuqbala minhum amla. Begitu mereka selesai beramal, mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Dan itu kebiasaan yang dialami oleh para ulama di masa silam. Dan asar-asar yang semisal yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan orang yang ketika beramal dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kesimpulannya adalah bahwa menyayangi amal agar tidak sia-sia, menjadikan amal agar memiliki nilai itu perlu diiringi dengan semangat batin. Sehingga tiga poin yang perlu diperhatikan: pertama adalah berusaha untuk menjaga keikhlasan, keikhlasan dalam beramal; yang kedua, menjaga agar amalnya sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengiringi rasa takut. Jangan sampai amal itu tidak diterima oleh Allah. Dengan berusaha untuk tetap tawaduk, menjaga bentuk tawaduk di hadapan Allah seusai beramal. Dengan keyakinan Allah tidak butuh amal kamu. Justru kamu yang butuh untuk beramal. Memiliki keyakinan jika amalmu tidak sempurna asal-asalan maka Allah taala akan menolaknya. Maka tingkat kesempurnaan amalmu berbanding lurus dengan kesungguhanmu dalam mempelajarinya dan mengamalkannya. Itulah peluang engkau bisa mendapatkan takwa di saat engkau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagian akhir saya ingin menyinggung berkaitan dengan salah satu sifat yang dipuji oleh Ibnu Qayyim yang dipuji oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Baik, alhamdulillah. Coba saya join ya. saya resen yang resen dijadikan kohos nah. Kita akan berbicara tentang ini. orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 23 tentang sifat orang saleh yang melakukan ikhbat ketika beramal. Allah taala berfirman Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun Sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal saleh dan melakukan ikhbat kepada Rob mereka. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah para penduduk surga. Hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan al ikhbat? Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa salah satu di antara kedudukan kedudukan mulia yang boleh sebut dengan manzilatul ikhbat manzilatul ikhbat wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ikhbat al ikhbat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di antaranya ayat tadi dan di ayat yang lain Allah berfirman wa basyiril mukhbitin berikanlah kabar gembira bagi al mukhbitin orang-orang yang ikhbat di surat al hajj ayat 34 wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum di bagian akhir dari ayat 34 surat al-hajj Fa ilahu kum ilahu wahidun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum was sabirin ala ma asabahum wal muqimis salati w mimma razaqnahum yunfiqun Siapakah al-mukhbitun? Atau orang yang memiliki sifat ikhbat sifat ikhbat pemiliknya disebut al muhbit al muhbitun orang yang disebut dengan al muhbitun adalah hamba yang ketika dia beramal diiringi dengan tawaduk di hadapan Allah mereka adalah orang yang Tawaduk Ketika beramal, karena al-ikhbat secara bahasa, al-ikhbat secara makna bahasa artinya adalah tawadu merendah. mau kabat berarti maknanya adalah tempat yang landai. Sehingga orang itu ketika beramal dia tawaduk Mengiringi bentuk tawaduk di hadapan Allah saat dia beramal Dan ini berpeluang besar Amalnya diterima oleh Allah Orang yang tawaduk ketika beramal Berpeluang amalnya diterima oleh Allah Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji mukhbitin Berikanlah kabar gembira bagi Al-mukhbitun Orang-orang yang melakukan ikhbat Nah dan bagian dari bentuk ikhbat dalam beramal. untuk dalam beramal. Di antara bentuk untuk dalam beramal adalah tidak merasa hebat, tidak merasa hebat atau bisa dengan sendiri Ketika beramal, sehingga saat dia beramal, dia merasa dirinya bukanlah orang yang hebat, orang yang mampu, bisa sendiri, tidak. Namun, dia iringi saat beramal, hatinya bergantung kepada Allah. hatinya bergantung kepada Allah. Ada ta'allukul qalbi bibillah ketergantungan batin kepada Allah. Yaitu dengan tawakal. Tawakal kepada Allah. Saat dia beramal, hatinya bergantung kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bentuk tawaduk ketika beramal maka dia tidak merasa dia bisa beramal seperti itu karena kehebatannya karena dia bisa sendiri bukan tapi ini murni karena pertolongan dari Allah kemudahan dari Allah Allah yang membimbing saya untuk melakukan seperti ini ini murni anugerah dari Allah bukan karena kehebatan saya subhanallah itu salah satu di antara nuansa takwa nuansa takwa ketika beramal yang dimiliki oleh seorang hamba, baik karena itulah di antara yang ditekankan dalam beramal adalah lakukan tawakal ketika beramal. Bagaimana bentuk tawakal ketika beramal? Pasrahkan dirimu di hadapan Allah saat engkau beramal. Anda bisa mengukur seperti ini: tawakal dalam mencari dunia, apa hukumnya ditekankan, sehingga sifat orang yang mukmin adalah bertawakal kepada Allah. Ketika dia bekerja, ketika dia mencari dunia, dia diajarkan untuk bertawakal, padahal urusan dunia itu manusia punya kejelasan. Misalnya, ada orang mau dagang. Dia kulaan barang, setelah dapat, terus dia jual. Saat dia kulaan barang untuk dia jual ulang barang itu. Untuk dia jual ulang barang itu. Baik. Apakah dia bisa memastikan akan untung? Tidak tahu, tidak pasti. Ketika dia tidak pasti akan untung, tapi dia punya rasa tawakal kepada Allah, nah, tawakal, maju, lanjutkan. Saat dia tawakal semacam itu, dia tawakal untuk mencari dunia yang mungkin orang bisa punya perhitungan. Kalau menurut perhitungan saya, ya kurang lebih hari ini saya akan dapat sekian. Sebagaimana sebelumnya, kalau rame dapat sekian, kalau sepi dapat sekian, sesuatu yang terukur saja. Manusia diperintahkan untuk tawakal, apalagi yang kedua ini mencari akhirat. Apalagi ketika mencari akhirat, <tuh> manusia harus lebih bertawakal ketika mencari akhirat, karena ini jadi, kalau dalam urusan dunia, bisa diukur. Anda bisa tanya orang ya, yang jualan cilok atau jualan bakso keliling atau jualan uh, rujak keliling, jualan es, Mas, kira-kira sehari dapat berapa? Kalau ramai, memang sehari bisa 300 ribu, kalau sepi ya minimal 150. Sehingga dalam situasi sepi sekalipun dia ketika keluar rumah untuk berdagang. Dia sudah bisa prediksi. Ya rata-rata sebagaimana sebelumnya kalau sepi biasanya tidak kurang dari 150. Sudah? Itu mencari dunia. Yang itu bisa diukur. Sekarang bagaimana dengan mencari akhirat? Tidak bisa diukur. Siapa yang bisa mengukur akhirat? Ada nggak manusia yang bisa mengukur akhirat? Tidak bisa diukur, sehingga akhirat manusia itu blank buta sama sekali. Karena tidak bisa diukur, kamu nanti di akhirat akan mengalami apa? Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu, ketika tidak bisa diukur, lebih butuh tawakal. Ini lebih butuh tawakal. Oleh karena itu sebagaimana kita diajarkan untuk bertawakal dalam mencari dunia maka kita juga perlu belajar lebih serius lagi untuk bertawakal ketika mencari akhirat. Nah, ketika seorang hamba itu bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi janji. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sehingga, kalau dalam urusan dunia, orang yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah. Dalam urusan akhirat, orang yang bertawakal amalnya akan diberi hidayah oleh Allah, sehingga berpeluang besar, bisa lebih baik, dan lebih sempurna. Dan itu akan menyebabkan amalnya lebih berpeluang diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Nah, kita perlu belajar seperti ini: bagaimana bertawakal kepada Allah, ta'ala, di saat kita beramal. Kadang dalam situasi tertentu, ada amalan yang gambarannya demikian: menakutkan. Ada amal yang bayangannya demikian: menakutkan. Kenapa berat? Ujiannya berat, kemudian fisiknya juga butuh tenaga yang berat, contohnya haji atau umroh bagi orang yang punya halangan. Itu bisa jadi sangat berat nah di posisi seperti itulah orang sangat ditekankan bertawakallah kepada Allah jalankan Bismillah insya Allah dengan bertawakal kepada Allah Allah akan berikan kemudahan wallahu taala alam mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita selalu mengiringi dalam beramal kepada Allah dengan Takwa dan tawakal, iringi amal dengan takwa dalam beramal, dan takwa dalam beramal adalah menjaga ikhlas yang kedua sesuai menyesuaikan. dengan petunjuk, <coughs> petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panduan, menyesuaikan diri dengan panduan yang diberikan oleh Nabi wasallam. Yang kedua adalah dengan tawakal, yaitu hati pasrah kepada Allah agar diberi bimbingan dan kemudahan dalam beramal sehingga amal itu akan lebih berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah digandengkan dengan isti'anah. Dalam firman Allah di surat Al-Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ibadah digandengkan dengan isti'anah. Karena seorang hamba tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah. Kalau tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah seorang hamba butuh tawakal. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, selamat. Hmm? Not responding. Sudah. Sudah Ustaz. satu dulu itu. Baik, silakan. Sudah bisa terhubung ibu. Sudah diulang lagi? Apakah Di pertanyaannya diulang. perlu diulang? Diulang. Tadi saya tidak mendengar sama sekali. Oh iya, mohon maaf. Uh, apa indikatornya amal kita diterima? Selama ya, kita kan sebagai manusia kadang suka. Ada ragu diterima, yang kemarin kita lakukan tuh diterima apa diterima atau tidak sia-sia atau tidak e, seperti halnya contohnya WhatsApp kalau centang biru kan kita oh alhamdulillah diterima. Gitu, Ustaz. Apakah dari Allah itu bagi orang beriman kita selalu bertawakal, mukbitin tapi untuk menambah keyakinan alhamdulillah yang lalu-lalu diterima dan tidak sia-sia, apakah ada indikatornya? Apakah ada indikator amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama yang perlu kita yakini, tidak ada satupun hamba yang bisa mengetahui apakah amalnya diterima ataukah tidak. Jangankan kita, sekelas nabi pun tidak tahu. Karena itu bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu sebagaimana yang Allah ceritakan di Al-Baqarah ayat 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Al-Qawa'idah min al-Bait, pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah dibangun lama, kemudian ambruk, runtuh, tinggal puing-puing dan pondasinya. Lalu oleh Ibrahim Allah perintahkan Ibrahim Allah perintahkan Ibrahim untuk mendirikan Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Akhirnya ditinggikanlah Ka'bah. Dan Ismail membantu. Maka Allah sebut yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dan juga Ismail. Karena Ismail membantu. Bahasa kita Ibrahim jadi tukangnya, Ismail jadi bagian laten Latin itu kalau bahasanya kuli. Yang beliau bantu ngasihkan batu bata, ngasihkan perkatnya, dan seterusnya. Dan disebutkan dalam riwayat, bahwa setiap kali Ibrahim meletakkan satu batu bata di atas pondasi Ka'bah, ditinggikan, Ibrahim selalu mengucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bisa kita bayangkan, satu batu bata satu doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ketika bagian atas Ibrahim tidak nyampe ketinggiannya. Akhirnya beliau mengambil batu pijakan batu pijakan itu lalu beli naik di atasnya agar bisa sampai di bagian atas. Sudah? Dan di saat itu Ibrahim menggunakan batu pijakan yang mepet dengan Ka'bah. Batu pijakan ini yang sering disebut dengan makom Ibrahim. Sehingga dulu makom Ibrahim, dulu makom Ibrahim itu mepet dengan Ka'bah. Karena kan fungsinya batu pijakan agar bisa e, menaruh batu bata yang atas. Di zaman Umar bin Khattab, ragil anhu, makom ini ditaruh agak belakang, memberi ruang bagi orang yang tawaf agar dia bisa berjalan di antara makom dan Ka'bah. Ketika tawaf bisa berjalan di sini, itu di zaman Umar, sehingga makomnya diseret ke belakang. Di zaman Nabi SAW makomnya gandeng Dan orang sholat di belakang makom ya Sholat di belakang-belakang sini Kemudian ditaruh belakang oleh Umar Dan sekarang Di depan sekali itu makom Padahal dulu di zaman Umar itu sudah belakang Masya Allah Saking luasnya masjidil haram Untuk saat ini Jauh lebih luas dibandingkan masa silam Baik dari situ kita bisa mengambil pelajaran tentang doanya Ibrahim. Rabbana antas samiul alim. Ya Allah terimalah amal kami. Sesungguhnya engkau dat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Padahal itu seorang Ibrahim. Imam Tauhid. Yang beliau orang ketika beramal diperintahkan oleh Allah. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Dan saat beramal sangat ikhlas. Bukan tipe orang yang nyari perhatian. Beribadah kepada Allah dengan sangat ikhlas atas perintah Allah, tapi beliau tidak tahu dan tidak bisa menjamin apakah ibadahnya diterima oleh Allah ataukah tidak, sehingga diiringi dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. "Karena itu kita bisa tiru hal ini." Begitu selesai beramal, Anda bisa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah amalku." Rabbana taqabbal minna, minna, ya Allah, terimalah amalku, didorong dengan cara seperti itu. Terus, ini yang pertama ya, bahwasanya kita tidak pernah tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Kemudian yang kedua, lalu apa indikatornya? Kita bicara indikator, bukan memastikan. Adanya indikator itu memberikan harapan. Semoga dengan adanya indikasi ini, amal kita diterima. Apa indikatornya? Indikatornya adalah adanya motivasi untuk melakukan amal berikutnya. Berdasarkan pernyataan para ulama, wa ul hasanati al hasanatu ba'daha. Jaza'ul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari amal soleh adalah amal soleh setelahnya. Balasan dari amal soleh adalah amal soleh setelahnya. Baik. Sehingga orang yang melakukan amal soleh, lalu dia termotivasi untuk melakukan amal soleh setelahnya, bisa jadi itu adalah indikasi amalnya diterima oleh Allah. Dan kita bisa melihat situasi seperti itu bagi mereka yang selesai puasa Ramadan masih punya keinginan untuk puasa syawal semoga itu indikator dan dia puasa syawal itu terasa ringan bisa menikmati selesai tadarus al-Quran satu bulan khatam dan dia masih punya keinginan untuk banyak membaca Quran dan dia membaca Quran sambil menikmati semoga itu indikasi amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Kepada Ibu Teli Palembang, silahkan Ibu Teli Palembang secara singkat dan jelas dipersilahkan. Oke, saya bacakan dulu sambil menunggu Ibu Teli Palembang. Bismillahirrahmanirrahim izin bertanya Ustadz, mengenai yang sekarang ini zamannya men-share ilmu kajian tausiah dan lain-lain. Tapi seperti Imam Ibrahim at ini yang selalu mencocokkan ucapannya dengan perbuatannya, bagaimana kita-kita ini yang selalu nge-share suatu ibadah dengan tujuan, mengajak kepada kebaikan, tapi yang mana kami sendiri juga kadang belum dapat melakukannya. Contoh puasa Senin-Kemis, atau yang lainnya, bagaimana ustadz dengan niat yang ikhlas untuk berbagi demi mengajak kepada kebaikan? Tapi kami sendiri ini belum bisa melakukan secara keseluruhan. Baik itu yang menjadi PR besar kita semua, ya. Kadang, kalau kita membaca sirah para ulama dan perjalanan hidup para ulama, kita merasa betapa kita ini adalah orang yang sangat kerdil orang yang tidak mampu sama sekali dan tidak punya tidak bisa bersaing dengan mereka. Sehingga ada di antara mereka yang menangisi amalnya, sehingga selesai beramal dia nangis. Ada di antara mereka yang ketika beramal dia selalu bingung apakah nanti amalnya diterima atau tidak. Selesai beramal bingung resah dia. Dan aneka kondisi batin orang-orang masa silam. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat rajin beramal. Seperti Hasan Al-Basri. Nadhak. wala nash'ur. Kita tertawa. Sementara kita tidak sadar. Barangkali Allah mengatakan. Aku gak sudi menerima amalmu. Coba andaikan orang itu tahu seperti itu. Dan dia seorang mukmin, Dia akan tahu betapa nilainya beramal. Dia akan sedih. Dan itu dimiliki oleh orang di masa silam. Di masa sekarang, kualitas seperti itu sangat turun. Dan itulah adalah kualitas khusyuk yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba. Sehingga sebagaimana kata Khuzaifah Ibnul Yaman dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa ilmu yang pertama kali dicabut dari hati seorang hamba adalah khusyuk, ilmu tentang khusyuk. Sampai ketika orang itu berada di masjid, kau tidak melihat ada orang yang khusyuk di sana. Dan yang dimaksud khusyuk di sini adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu beramal khawatir karena amal yang tidak diterima oleh Allah dan ketakutan karena perbuatan maksiat yang dia lakukan jangan-jangan itu menghapus amal. Orang di zaman sekarang kayak gini kadang diremehkan. Apalagi kalau kemudian dia terlalu geden rumongso. Selesai sholat dua rakaat seolah-olah surga sudah berada di hadapannya. Tinggal satu langkah sudah masuk. Padahal nggak jamin amalnya diterima atau tidak. Apalagi ketika dikasih motivasi. Kalau kamu mengaku sebagai anggota Ormas A, nanti posisimu aman. Tinggal bilang saja. Pasti akan diselamatkan oleh Allah dari neraka model kayak gini yang membuat orang itu jadi gampang GR sehingga dia merasa selesai beramal dia besar besar kepala akhirnya seolah-olah dia sudah berada di surga baik terus bagaimana kalau misalnya kaitannya dengan Athar Ibrahim At-Taymi tadi selalu menyesuaikan mencocokkan antara ucapan dengan amal. Dan kita ingin tetap menyebarkan dakwah meskipun bisa jadi kita tidak bisa melaksanakannya. Yang perlu untuk dijaga dalam hal ini adalah keikhlasan batin. Saat Anda nge-share informasi itu, harapan Anda apa? Mengingatkan orang membesarkan Allah ataukah membesarkan logo? yang ada di situ. Apalagi kalau dia adalah pemilik akun tertentu. Berharap dengan kalimat-kalimat indah ini Akunya akan semakin terkenal. Kalau tujuannya adalah untuk membesarkan logo atau akun tertentu, kita bisa nyatakan, bisa jadi dia nggak ikhlas. Tapi kalau kemudian dia sampaikan nasihat itu ikhlas karena Allah, semoga bernilai pahala meskipun bisa jadi dia belum bisa melaksanakannya. Wallahu alam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyeimbangkan antara takut amal kita tidak diterima dengan berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah itu maha menerima, maha mengampuni kita gitu. Menyeimbangkan antara takut dan yakin. Atas amalan kita diterima, atau tidak menyeimbangkan antara takut dengan harapan terhadap amal yang kita lakukan. Takut itu dimunculkan jadi begini: seorang mukmin selalu mengiringi suasana batinnya dengan al war roja, rasa takut dan harap, takut jangan-jangan amalnya tidak diterima, dan harapan besar. Semoga dapat pahala. Dua hal itu diibaratkan oleh para ulama sebagaimana sayap seekor burung. Sehingga burung itu bisa terbang karena dia punya sayap yang ada di kanan kirinya. Maka al-khauf roja rasa takut dan rasa harap ketika orang beramal itu seperti dua sayap yang berada di kanan kiri seekor burung. Kapan seseorang menghadirkan rasa takut saat amalnya tidak berkualitas. Atau dia banyak berbuat maksiat. Maka hadirkan rasa takut. Agar dia mau segera bertobat. Agar dia mau lebih serius ketika beramal. Kapan seseorang menghadirkan rasa rojak. Saat dia lakukan amal itu dengan maksimal. Serius. Gak guyon. Agar dia tidak putus asa. Miliki harapan yang besar. Rojak di hadapan Allah. InsyaAllah Allah mengabulkan amalku Atau iringi dengan doa Semoga Allah mengabulkan amalku Sehingga dengan itu akan membuat dia Tidak putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim Bism sementara Ustaz agak atas mana tadi izin Masya Allah banyak banget Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana hukum guru ngaji yang mendapat gaji ketika dia mengajar lalu ada murid yang memberi makanan atau oleh-oleh Contohnya, beberapa waktu yang lalu, seluruh musyrifah diberi Al-Quran oleh peserta tahsin Kita tahu, nih, siapa yang memberinya, apakah diperbolehkan ustadz. Jika tidak, misalnya, terus Al-Quran itu atau Mushaf itu diapakan, apakah diberikan kepada yang lain, keluarga, atau bagaimana ustadz? Beliau sudah dapat gaji, ya, sudah. Di situ berarti, tertulis, sudah berarti karyawan. Kalau beliau seorang karyawan sudah dapat gaji dari lembaga tempat beliau mengajar maka pada asalnya beliau tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah apapun dari peserta didik baik berupa mushaf maupun uang maupun yang lainnya kalau tetap dikasih gimana kasihkan ke lembaga tempat mengajar karena itu pada asalnya adalah hak lembaga nah selanjutnya kalau lembaga Memberikan kepada pihak pengajar, insya Allah boleh dia terima sebagai hadiah dari lembaga. Baik, lalu bagaimana kalau lembaga sudah mengizinkan dari awal? Jika kalian diberi hadiah oleh siapapun, silahkan diterima. Kalian berhak untuk menerima itu dan tidak perlu, tidak harus lapor ke kami. Kalau kemudian sudah dapat izin seperti itu, insya Allah tidak masalah. Ya, meskipun dengan menjaga uh, suasana jangan sampai terjadi pilih kasih terhadap peserta didik. Maka peserta didik yang suka ngasih hadiah dikasih nilai yang lebih bagus. Nah, ini bisa berbahaya. Karena itu sebaiknya hadiah itu diberikan atas nama keseluruhan. Misalnya satu ruang kelas. Ada sekian anak semuanya iuran ngasih hadiah ke guru atas nama kelas. Nah kalau kayak gini kan tidak diketahui siapa yang lebih unggul, tidak diketahui yang ngasih ini siapa karena atas nama kelas. Dan bisa jadi itu iuran, urunan. Maka potensi untuk memberikan nilai yang yang baik dan yang tidak baik tidak akan terjadi karena dia ngasih yang asli adalah atas nama kelas. Mungkin itu saran yang bisa kami berikan. Jadi intinya kalau lembaganya mengizinkan tidak apa-apa diterima, tapi kalau lembaga tidak mengizinkan, pada asalnya itu harus dikembalikan ke lembaga tempat dia mengajar. Wallahu alam. Kepada Umum Muhammad dipersilahkan secara singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uttar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, izin menambahkan pertanyaan tadi Ustadz jika di tempat mengajar tersebut bukan suatu yayasan atau lembaga seperti PNS atau yayasan sekolah gitu Ustadz tapi lembaga freelance gitu uh, dan gaji yang didapat itu pun uh, apa setiap kali mengajar bukan gaji bulanan Ustadz jadi kalau tidak mengajar ya tidak dapat gitu berarti itu... dia bukan lembaga ya uh, pengajar freelance Iya, pengajar freelance pribadi Ustadz, dan itu pun peserta digaji tapi itu pun peserta jika uh, peserta tidak mau juga tidak bayar gitu. Digaji um, oleh peserta. Ya, digaji oleh peserta. Baik. Tapi Kalau seperti itu, uh, Insya Allah nerima hadiah halal 100%. Oh, Mau enak, dikasih enak. hadiah nggak dikasih hadiah? Anda terima dan tidak Anda terima halal karena posisi Anda bekerja sendiri, bukan di lembaga. Baik. Uh, sendiri maksudnya itu bukan sendiri pribadi usaha tapi bersama-sama dengan musyrifah yang lain gitu. Saat ngajar bersama musyrifah yang lain. Maksudnya itu ada sebuah e, jadi bukan lembaga resmi gitu. Ustaz. Jadi ada sebuah lembaga membuka e, apa tempat belajar Quran gitu. Ustaz. Mm -hmm. Nah jadi nanti yang mau belajar di sana itu e, ada iuran, tapi iuran itu pun tidak diwajibkan yang kalau misalkan tidak mampu ya nggak bayar gitu. Cuman nanti ada pengelola, ada koordinatornya. Ustaz. Ada koordinator yang mengelola dan nanti koordinator itu yang memberi gaji musyrifah musyrifahnya Berarti dia digaji oleh lembaga kalau gitu kan? Oh termasuk gitu ya Ustaz? Iya. Eh, oh. Dia bekerja di lembaga. Oh Baik, kalau seperti ini jika dikasih hadiah, hadiahnya hukum asalnya milik lembaga. Oh Ustaz Cuman uh, dibolehkan dengan dengan catatan seperti tadi ya Ustaz? Betul. Kalau lembaganya oh, mengizinkan, Insya Allah tidak masalah. Ustaz Jazakallah khairan Ustaz. Fiqh. Mahfikir, Allah, Ustaz Pertanyaan selanjutnya satu lagi sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim eh uh, Ibu Ida Rashad, apakah mau bertanya secara langsung? Ya, bismillah. Ya, juga uh, ya, bismillah. Uh, makasih, uh, Bu Anis host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga semua... Uh, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Amin. juga, Amin. kajian dan umat Islam dimanapun berada, amin ya robbal alamin. Ustadz, eh, anak ingin bertanya di Siodia ada sistem kalau kita kehilangan pekerjaan, eh, kalau kita sudah bekerja selama setahun atau lebih itu mendapat santunan eh, 80 gaji selama 360 hari eh, dan itu yang yang menanggung itu dari kas negara tapi kita membayar uh, iuran sewaktu kita masih bekerja yang dipotong langsung dari gaji sesuai uh, gaji kita. Apakah ini boleh kita ambil atau ada riba di sana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jadi saat produktif dipotong gaji. Iya, Ustaz. Kemudian ketika pensiun negara memberikan jaminan. Bukan pensiun Ustaz, ketika kita berhenti bekerja atau hmm. ketika... Eh, kehilangan pekerjaan, belum masa pensiun. Dan eh, iuran itu hanya kepada siapa yang mau saja, dan yang tidak mau tidak mengapa, tidak ada paksaan Dan eh, itu eh, dari kas negara, begitu Ustaz. Jadi kalau kita nganggur, kita kehilangan pekerjaan, terus eh, untuk menjamin ekonomi supaya kita ke kewalahan, begitu, sementara mencari pekerjaan, di kita disantuni dengan 80% gaji, Terus dipotong pajak seperti gaji Seperti biasanya Dan e, dengan persyaratan kita harus Aktif sebagai pencari Pencari kerja atau melamar kerja Dan melaporkan aktivitas Bulanan mencari kerja Begitu Ustaz Dan Masya itu Allah. hanya untuk setahun Setahun ya Baik ya, Ustaz. Wallahu alam Kalau kita menggunakan Kaedah yang Informasinya ini pernah disampaikan oleh Syekh Sulaiman, Syekh Dr Sulaiman Aru Haili, meskipun saya belum pernah dengar langsung. Cuman beliau punya prinsip pokoknya semua yang interaksinya dengan negara hukumnya boleh, sehingga kalau masyarakat membayar potongan gaji sekian, lalu nanti oleh negara akan dikembalikan sekian, meskipun lebih banyak hukumnya boleh. Karena kelebihan itu berasal dari APBN, ya anggaran belanja negara, anggaran APBN itu perencanaan dan belanja negara, sehingga dalam hal ini, insya Allah rakyat berhak untuk menerima itu. Kalau pakai kaedah ini, insya Allah tidak masalah. Sehingga kalau negara dengan baik hati memberikan tunjangan 80% gaji selama satu tahun dan itu sudah menjadi undang-undang mereka Insya Allah tidak masalah Wallahu a'lam. Jejak jejak kalau Ustad, barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Amin Urbaid. Kepada Ustaz dipersilakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu melakukan amal lima yuhibbu wa yardha yang dicintai oleh Allah dan dirindai olehnya. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والسداد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.